Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Hukum masyru'iyyah zakatil fitrah. Hukum disyariatkannya zakat fitrah itu. Ya. Apa sih ataukah hikmah-hikmah, kandungan-kandungan hikmah dari pensyariatan zakatul fitrah. Apa hikmahnya? Ya, di kemarin perjumpaan kita kemarin telah kita sebutkan bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah ibadah, sebuah amalan kecuali ada hikmahnya. Yang kadang kita ketahui dan terkadang pula tersamarkan bagi kita, yang terkadang akal kita enggak sanggup untuk mencapai hikmah yang terkandung di dalamnya. Ini nih jemaah sekalian, di antara hikmah-hikmah pensyariatan zakat fitrah itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abdullah bin Abbas, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sha'im min al-wi wa qabr wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulatun. Waman adaha ba'da sholat fahiyya sadaqatun minas sholat." Perhatikan baik. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah itu untuk apa? Tuhratan lisa'il, untuk mensucikan dan membersihkan diri bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Tathhiran linnas man shoma, untuk mensucikan, untuk membersihkan diri, jiwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Itu salah satu hikmah yang terkandung dari pensyariatan هذا صراط مستقيم.